Baik, Tina, terima kasih untuk perkongsian itu dan saya percaya ramai lagi rakan-rakan petugas pelapor kami akan terus membawakan perkembangan terkini dari lokasi masing-masing. Dan seterusnya, sebanyak 12 pusat pengundian dibuka bagi tujuan pengundian di Parlimen Baram hari ini. Ia melibatkan 19 saluran yang dibuka antara pukul 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari dan 2 petang. Untuk perincian lanjut, kita bersama wartawan Noriza Jau di Baram. Noriza, terima kasih rakan di Angkasa Puri. Pusat penyumlahan undi telah menerima 177 peti undi sejak 19 November 2022 Sabtu lalu. Maklumat yang diterima dari ejen mengundi di Pusat Mengundi Sekolah Rendah Long Panga memaklumkan proses pengundian di sana berjalan dengan lancar dengan keadaan cuaca yang cerah pada pagi ini. Pengundi-pengundi telah mula beratur untuk menunaikan tanggungjawab mereka seawal pukul 7 pagi tadi. Proses pengundian hari ini bermula pada pukul 7.30 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Namun ada beberapa pusat akan tamat pada pukul 2 petang. Menurut Pegawai Pengurus Parlimen P220 Baram Belayong Pok tadi, keputusan tidak rasmi setakat pukul 10.30 pagi tadi di mana calon gabungan Parti Sarawak GPS Anyi Ngau mendahului sebanyak 16,857 undi. Calon Pakatan Harapan Roland Ingan 10,219 undi, manakala calon bebas 307 undi. Setakat ini pusat penjumlahan undi dari Dewan Suara Marudi di sini masih belum menerima peti-peti undi dari 19 pusat yang mengundi hari ini. Sekian perkembangan dari Baram yang sahih di RTM #MyPRU15. Noriza Jau, RTM. Kembali kepada rakan di Angkasa Puri.